Berikut ini cara memindahkan file dari HP Redmi dari penyimpanan internal ke kartu memori atau micro SD ya, teman-teman ya. Nah, file di sini bisa berupa foto, video, musik, dan lain sebagainya ya. Caranya cukup mudah, pastikan teman-teman sudah memasukkan kartu micro SD atau kartu memorinya di HP Redmi kalian. Nah, untuk cara memasukkannya sebelumnya saya sudah pernah bahas, teman-teman bisa cek saja di bagian video saya. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih di bagian penyimpanan bersama internal. Nah, jadi di sini kita akan memindahkan file dari penyimpanan HP ke kartu memori atau kartu SD ya. Jadi di sini kita masuk ke penyimpanan internal terlebih dahulu, kemudian kalian cari file yang ingin kalian pindahkan. Nah, saya contohkan di sini di bagian yang foto. Nah, untuk caranya foto ataupun video ataupun musik ataupun file lainnya itu sama aja ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau lebih cepat itu bisa langsung bikin satu folder seperti ini, kalian klik dan tahan lalu klik pindah ya. Atau kalian mau satu persatu juga bisa. Kalian pilih. Nah, bisa pilih beberapa. Lalu klik pindah. Kemudian pilih kartu SD. Kemudian kalian cari satu folder. Nah, bisa buat baru. Ataupun memasukkan ke folder yang udah ada juga bisa. Nah, saya pilih yang sudah ada aja ya, teman-teman ya. Kemudian klik di bagian ini, tempel. Nah, maka kita sudah berhasil memindahkan file dari penyimpanan internal ke kartu memori atau micro SD ya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.